Welcome to SR Channel. Kali ini kita lagi dikirimin sepeda yang sangat spesial dari Throttle Bike. Ini adalah Vintage Electric. Gua Yosi dan gua Axel. Kita akan riding ke berbagai tempat untuk cari motor, mobil keren yang layak direview. Tujuan kami ingin bantu lu semua kasih inspirasi dan motivasi untuk wujudin kendaraan impian lu. Ikuti terus perjalanan kita. Vintage Electric adalah sebuah sepeda elektrik dari Amerika Serikat, tepatnya dari California. Dan kali ini kita lagi dipinjemin nih unit yang model tracker. Karena ada beberapa tipe nih di Vintage Electric. Ada cafe, ada tracker, ada scrambler, ada roadster, bahkan ada yang kerjasama dengan Shelby. Jadi ini adalah tipe tracker. Bedanya apa? Mungkin tipe tracker adalah tipe yang motornya ini lebih gede, baterainya lebih gede, sehingga dia bisa pedal assist dan dipencet ya. Jadi ini bisa throttle aja, nggak perlu ke goes, ini udah bisa dipencet aja. Nah, di tipe tracker ini ada baterai yang cukup gede, posisinya di tengah-tengah dari framenya, dan menyalurkan daya ke hub yang ada di roda belakang. Dan di hub ini punya daya sebesar 3000 watt yang bisa membawa sepeda ini melaju hingga 70 km per jam. Itu kencang banget loh. Buat motor-motor biasa aja yang dibawa harian, biasanya cuman ya 40-50 aja tuh di jalan udah berasa kencang. Sepeda ini bisa 70 km per jam dan dapat menempuh jarak hingga 75 km. Sepeda ini udah dilengkapi dengan sebuah lampu yang modelnya klasik banget nih, batoknya. Dan di dalamnya udah disematkan lampu LED, jadi udah bisa untuk dipakai malam. Karena lampunya cukup terang. Dan untuk menyalakannya tinggal pencet tombol plus yang ada di MID. Kita tahan aja, dan lampunya menyala. Oke, untuk sepeda tipe ini sudah mendapatkan hand grip yang terbuat dari bahan kulit. Dan bukan cuma buat terlihat vintage doang, tapi feel-nya tuh bagus banget. Karena Vintage Electric memakai bahan-bahan yang premium, sehingga nggak cuma look-nya vintage, tapi dipegangnya nih juga mantep banget. Empuk, dan ada tambahannya lagi nih. Di fork depan, ini sudah ditambahkan aksen kulit yang ada jahit-jahitannya juga. Ini asli semuanya nih jahitannya. Dan di sini juga ada tulisan Vintage Electric. Jadi sepeda ini cukup memperhatikan detailnya. Dan untuk teman-teman yang beli di Throttle Bike, itu sudah dapat langsung nih, Brooks Saddle tipe B17. Dan ini adalah, memang bukan standarnya, tapi ini jauh lebih keren pastinya. Dan matching banget dengan style Vintage Electric. Kebetulan untuk yang triple tracker ini, suspensi depannya itu nggak ada. Jadi dia cuma fork aja, rigid. Kekurangannya mungkin ketika kita ketemu jalanan yang agak berlubang atau polisi tidur, kita harus lebih ngerem nih, lebih hati-hati karena jadi keras banget. Tapi untuk beberapa tipe yang lain seperti roadster, scrambler, dan tipe-tipe lainnya itu ada suspensinya. Nanti mungkin kalau kita dipinjemin sepeda yang lain, kita akan coba review gimana sih rasa suspensinya. Dan itulah impresi gua tentang Vintage Electric tipe tracker. Buat teman-teman yang penasaran buat tipe-tipe yang lain, besok kita akan datengin tokonya Throttle Bike yang ada di STC Senayan. Di situ kita akan lihat nih, karena ada tipe scrambler dan tipe roadster. Karena itu tipe yang nggak kalah keren dari tipe tracker ini. So, langsung aja kita samperin tokonya ya.